حاجات مليت فوق. ولا انا قاعد ما قدرت انا tapi minta kikir mau dikasih itu dok katanya kikir mau dikasih bakso berana bakso kecil mau aku ambil loh teh enggak loh enak bakso kikir enak kalau kikirnya tuh dalamnya kerasa ada apa ada bumbunya terus kerasa jeruknya ya teh dan kayak daun jeruk gitu ya teh yuk beda sama yang lain lah Teh Puji itu suaminya namanya Hasan. Kenapa? Enggak, kalau dia kakak nama Hasan. Tinggal kalau itu mah kasbonnya bayarnya per bulan atau per itu teh. Teteh masih dulu biar dia tinggal 3 hari sekali nyari-nyari gitu. Untuk satu bulan ke depan soalnya Hasmi buka puasa gak mau orang lain cuma maunya ikan doang ya? Kok gitu? Orang dia doyan banget sama ikan, Cak ya, hari ini dia mancing dapet ikan lele 4 sama ikan gabus 4 tau gak? Ikan gabusnya itu yang gabus mahal lagi itu yang lebih enak caranya di sawah nih. Iya, emang di terus sawah. Apalagi kalau pakai ekstrom itu mah ada apa? Kan pingsan banget. Ini baru enak bakso saat nerem asli. Banyak banget. Ih, enggak pakai bihun. Enggak mau. Kan dia mau makan nasi. Kamu satu banyak amat ya. Jadi kalau di Indo nggak bingung sih namanya kan bingung loh. Tahu apa ini? Iya itu Teh Puji dia bilang kan udah nok gampang masalah uang mah gitu. Saya tetenya itu pusing kita lebih baik bayarin dulu dibanding yang itu. Tapi kan yang bagus loh. Iya, adiknya mana? Oh. Itu ya Tete. Itu yang jualan aslinya. Pantesan tak lihat-lihat mukanya kok kayak mamanya kamu. Jadi kasihnya yang dua ya? Enggak, yang dua di situ. Enggak, aku dikira buat yang dua dikasih dia semuanya. Maaf, Bu.
bakso kan gini bihun di sana. Kan yang bihun di kaki ini kan bihunnya bening gitu loh, enak. Tapi enak yang itu soun. Oh, betul ya. Ada soun bakso warnanya biru ya, Teh. Nantinya tuh paketan kayaknya Teteh tuh ada bihunnya. Ada yang soun yang biru. Aja entah. Oh iya, entah. Masa yang matang boleh masuk sini sini orang. Ini beda tidur, Kak. Ini tidur jam berapa? Kan jam 10 masih tidur lagi. Sekarang habis jam 6 dong. Masih habis buang sampah tuh, Kak. Bebas. Udah gak kerjaan tuh, Teh. Gak pijit, ya. Kuku kamu tuh suaranya gede banget. Kayak cowok. Perawat lah. Oh, panas. Perawat matanya dia terus ngebas. Kita hotot deh kalau mau ngomong. Iya, ya. Tentu. Bosnya itu belinya yang gede-gede juga. Sekalian jalan-jalan. Agak murah, kayak kalau beli banyak. Minum susu itu sih enggak semua kali. Terus ada lagi khusus lagi satunya lagi itu pun siapa sih dan malam. Aja 4 susu itu kan. Itu satu box itu ya. 1.300. Itu satu box yang ini. Kalau yang samping itu ini lebih mahal. Itu mahal. Itu makanya cuma sekali, maksudnya sehari sekali yang itu. Mahal aja kalau belanja si kalau belanja itu soal 10.000 ya mungkin masalahnya bersama mungkin ya ini bawa apa cak apa kali iya mau jangan tiap sini ntar ke kebuan nggak tahu loh gelang ya gelangnya punya mas orang datang ke sini bukan buat ngambil itu tahu meja lupa nggak dilingkas iya kamu nggak nambah nasi kak kalau mau makan nasi nggak bisa kak aku iya sih harus nasi dulu mantap nih matang gitu ya. Ini aja mau kalau kan ini aja. Aduh. Berarti besok nggak puasa? Wah setan kamu. Ya kalau kamu nggak mau temenan sama setan ya puasa. Susah amat. Iya ya. Pilihan kerja. Tapi, kok kamu nggak pakai sambal? Tadi sambal satu bungkus ini masuk. Dan makan kamu, nggak makan aku kata aku sakit. Tapi nggak pedes kok. Ya kamu mau yang pedes mungkin. Ini aku sedikit aja udah pedes loh. Baik. Aku sampai kali, aku cuma manusia. Tapi abangnya kan aku yang ngeri. Aku saja jalan ke tempat yang pedesnya nampang.
mungkin. Jadi mungkin lagi lo kuai pedes enak jangan betah punya orang kuai terheran-heran kan biasanya tak kalau kamu kayak beli bakso makan pedes sambelnya tuh nggak kayak gini awur atau enggak udah beda pasti bisa makannya enggak itu ini sedap banget. Ini kira-kira lebih enak. Lebih enak. Lebih murah juga kan. 150. Ini juga suka. Enak sih. Tapi nggak enak kan. Kenyang sih kenyang. Yang enak selain di sini tuh yang bigger itu. Mahal banget yang di IG tuh sekarang dibongkar apa yang dorannya dipindah jadi biar kasirnya yang paling ujungnya kita duduk gitu loh kok bisa? Biar longgar mah longgar sih enggak dibongkar tapi paling ujung pintu kapan belum jadi? Belum jadi kayak rusak tuh berapa tuh ya tadi kamu nelfon tuh lagi beli ini enggak pas udah pulang masih kirain aja kata udah di itu udah apa udah deket-deket gitu loh 15 menitan gitu tapi kan cek tunggu naik taksi apa dianterin kamu? Naik taksi apa dianterin? Dianterin sama agensi, masih papi. Oh iya, masih botak. Berarti baik ya? Agensi ini jauh lebih baik dari agensi yang dulu semuanya. Dia itu gini, kalau TKW-nya kenapa dia kan gak mijitin? Kamu agensi ngomong, gak boleh mundur mijit karena mijit di luar aja udah mahal. Satu jam itu udah 600 NT kalau nggak salah. Jadi kalau mau legit harus bayar gitu. Enak loh jadi gitu ya. Tiba-tiba mikirin orang yang kerja loh. Dia nggak mikirin cuma dia, tapi yang penting dia dapat duit. Ya, saya dapat duit. Nggak aja tuh kan mikirin nak yang penting dapat duit. Kayak kemarin dua hari yang lalu kan mayap sini terus duitnya nggak ada duitnya ada kan tapi dipakai kan udah disiapin nggak dipakai nggak ada aja aja pakai buat kebutuhan rumah dulu ya udah ntar sekolah sini lagi kan kemarin tekan kontak doang baru masih PS-nya belum jadi visa-nya belum turun itu kan 8.000 kan bukan agensi tapi buat maya kamu bayar kalau agensi itu dapatnya dari bos apa dari teman dapatnya dari TKW kalau kalau dari TKW itu udah habis mereka semuanya mana uang dari TKW itu udah lebih mahal bos kamu pasti ngasih 10.000 bisa bos kamu saya jadi kamu ngasih 8.000 ya. Maya penghasilannya dari situ. Gaji? Gaji memang dapat. Oh. Gaji kan enggak besar, Kak. Gaji dia kan cuma 22.000, kira. Sampai 30. Enggak, gaji dia enggak besar, cuma dia dapat gedenya di situ sama dari ARC. Kayak misalkan apa sih kamu baru 1 bulan lagi terus ganti majikan lagi gitu kan. Itu kan diminta 3.000 buat imigrasi cuma 1.000 ya dia dapat biar ngantongin 2.000 gitu ini 8.000 kan kamu cuma ke kafe kan 700 ente jadi
berarti bosnya nggak mau ngasih lebih lagi kali. Rata-rata kalau itu 10.000, rata-rata 8.000. Kita dari awal dari nol sini dimintain, ntar berapa bayar yang bapaknya? Mungkin kita kalian beli tiket kali. Beli itu tiket, apa namanya, itu kan pulang bayar taksi yang nganterin dia sampai antar jemput dia sampai bandara. Emang bayar juga? Bayarlah 2.000. Kamu mau pulang juga bukannya bosmu yang ngebayarin kali. Cuman ada bos yang ngasih, cuman biasanya itu kamu bayar sendiri 2.000. Enggak jemput itu. Hai, agak malaman ya nanti kamu sama kan. Maaf. Enggak mau nanti sehari makanannya gimana gitu. Lho ya ada tisu di kantin, kaos yang belum laku, dan juga bangsa. Namanya juga anak kecil. Dia ngajak lo, ya kak, udah kemarin dia udah rencana lo. Aku mah nggak tahu. Ya coba kan tadi aku punya utang sama lo. Iya. 6.000 tak bayar. Udah punya mata kak, kenapa? Serius. Tadi udah mau ngantongin duit. Kan ke kamar, dapet telepon dari dirimu suruh ngambil promo. Permanya nggak ada, aja cuma ingat peramah, nyari peramah nggak ada. Yaudah deh, sono pergi. Kalau kamu kok nggak enak? Hmm. Tadi pagi ya? Malamnya udah ngomong ya? Dia telepon, biasa kamu. Paling kesini kalau kamu mau keluar tuh dari drama dulu, nggak kuliahnya, nggak kuliahnya. Kalau bawa suaminya entah di mana, dia udah sampai mana. Makanya, untung sabar ya ngadepin saya. Ini lebih enak kalau dari biasanya. Ini apa sih? Ijo-ijo ini apa sih? Donjon ini kerasa nih. Aku bisa om kemar ya. Tahu nggak sih orang bersih itu kan? Tahu. Enggak sih waktu pertemuan, ketemuan itu ada cewek yang bersih itu kan? Nah, jengking di depan apa pintu? Kalau itu lift. Oh, yang itu. Nah, dia di sini. Aku dia loncat kayak kecil kaget. Aku tak peduli nggak tahu apa. Aku sebelumnya nakak sudah nakak lihat kau tahu nggak kaget. Ayah, lagi ngeliat kau dia. Lucunya dia tuh kalau kamu lihat dia jadi kamu juga nakak. Karena kaget dia loncat kayak kucing di depan. Udah tahu kita apa sih udah tahu begini. Soalnya kan aku gimana ya? Kan bukan salah aku loh dulu. Jangan dia mah. Sudah apa dia tuh pintu. Dan itu jengkeng lagi. Tadi pakai tas ganti. Iya, kira aku hantu ya mungkin. Yang orangnya fitting. Fitting. Eh, cak, tempat yang kamu ngomong tadi pakai kaget itu emang ada berhantunya enggak sih? Tahu enggak sih? Kemarin dong ya. Pagi-pagi tahu keluar dia tadi. Oh, beli saya beli kaget depan. Tapi kan sepi loh. Mobil cuma berapa biji. Itu dengar ada musik ya, penasaran balik lagi loh.
di yang gede ini apa sih, cagak ya mungkin. Nah itu apa suaranya, aku dari situ tahu nggak sampai apa kayak temboknya sini lah, aku nggak ada lagi, aku jalan lagi kan, aku dengar lagi, balik lagi aku sama masalahnya. Berarti dua kali aku berhenti lari ya, cari aku, aku lupa duduk pada berdiri ya. Ternyata nggak ada orang, ada musik kan, musiknya yang rambung-rambung itu, tau nggak sih? Tapi kadang yang di belakang mobil itu kan ada ini lagi. Ya kali masa aku mendekat itunya mati lagi nggak ada, terus aku muter lagi, terus aku mau ngomong musik itu, makanya aku ngomongin kamu, ini berhantu nggak sih? Emang dia ada berhantu nggak sih kira-kira? Tapi biasanya karena suka ada yang nyalain ini kalau kalau lagi itu nih tuh mesin mobil atau apa gitu kan biasanya kakek-kakek. Wong asal suara dari situ kan aku penasaran sampai aku balik dua kali kan. Tapi alah ya mungkin gue di dalam kursi sampai ternyata aku tak tepat mau tembok enggak aman ya. Oh, ini lagi lihat mobil lah. Nah, mobil apa aja kan? Ya kan itu kan si Dede. Nah, begitu. Hmm. Sampingnya kan itu si Dede, mobil bapaknya si Dede. Oh. Gitu kan. Mobil lihat situ. Tiba-tiba ada orang itu ya, itu kaget. Lihat dia kaget. Mobilnya. Kan aku teriak, kamu kagetnya karena aku teriak. Sebenarnya. Iya. Puasanya puasa makan aja lah, cuma kan sekali ini tapi nggak sahur juga, nggak minum tak, padahal minumnya banyak. Mal sahur tuh tak, ada jam makan lagi, jam habis itu nenek jam 11 makan tidur, makan tidur kan langsung pagi pagi. Terus jam satu kan ngasih apa ganti pampers, cuma minum doang 2 gelas. Terkadang jam 4 udah ini sama. Bangun sih aku jam 4 pasti bangun juga deh. Jam 1 jam 4. Aku dulu jam 1. Lagi bangun dulu jam. Kalau cek oma, sih enggak dia. Rata sama nenek ya. Sampai jam 7 baru bangun. Masalahnya kalau urut tuh enaknya mobil yang sini ini sekarang kalau saya ngepel si nenek belum bangun udah kering duluan yang ngomong teteh ngepel ngepel di depan mata dia, dia bilang teteh kamu malas ya jadi mau dilihatin hari kecilannya kamu kerja tiap hari itu gitu ya enggak ngomong gitu kok misalnya cuman enggak mau tak selatin enggak karep ya. Kalau nanti aku tahu sih ya, sampai sini juga begitu ya. Masa pengen dikukutin aku lapar, mau dikasih makan dok, gitu nenek gitu. Nanti gelir, udah dikasih makan mau cek baik. Pernah ngambek gak sih? Kalau makan? Itu nenek gue ngambek kan untuk makan. Makanya kemarin saya gak jadi makan, biasanya ngambek habis marah-marah. Timbal tak balang nama kok. Untung mangkoknya kan enggak gini ya, tak pakai stainless itu. Enggak lempar sama teteh. Asli gitu. Jangan mau aja deh. Jangan mau sama anaknya. Mereka bilang kamu kemarin marah ya. Bilang mamamu wangil lah. Dungi sabar kan saya suka istirahat. Mana istirahat mana? Masa istirahat mau kesini itu? Allah. Emang masih sehat pun gitu kok. Tanya baru 1 menit lah, tanya lagi. Mau contoh gini, kayak tadi nih teteh mau pergi, beli
udah dong om, kemarin udah dipergi jadi jam berapa, jam 6, selang 2 menit tadi dia nanya lagi, pegel sampai tete bilang marah-marah dia, eh ini mulut saya ya sambil mau lantial tau gak, saya bilang dia bilang, ngomong apa suara saya baru nanya, tak rekam sampai ada rekamannya dia sendiri kan, agar dia bisa jangan lagi nanya apa. Jadi ini kamu udah nanya berapa kali aja, aku bilang oh iya pasti terus ada anak-anaknya kan siang pada makan gitu kan, banyak berkumpul semua, dia bilang kamu berangkat jam berapa, tanggal 16 saya keluar, dia bilang gitu kan. Terus sebenarnya dia mau kemana pergi, terus saya nakalnya gimana. Terus bilang nggak usah keluar gitu, saya kasih duit aja 1000, saya bilang saya nggak butuh duitmu, saya bilang gitu, saya mau keluar nggak mau ngurusin dan ngomong gitu kan anak apa kesel. Dia tuh mungkin benci sayang loh. Iya kayaknya benci sayang, eh mau keluar aja digituin, kira nggak keluar aja dibusuin kan benci sayang. Sampai tadi mau keluarnya duduk jangan kan sampai pantun, tapi kami baik sama dulu sama, malah saya bisa keluar sendiri kok. Ya jangan lupa pulang ya. Bilang kok nggak mau pulang, terus dia nangis anaknya. Beneran dong sampai tetangga tuh kan mau makan, karena itu kan rumah-rumah bener bukan apartemen kan, satu satu itu namanya rumah kampung pasti ya. Pas mau pada buang sampah, dia nangis gitu. Untuk orang pada kamu mau kemana? Enggak, mau libur sehari doang. Nah itu sebenarnya kan kamu malah ngomongnya gitu, biarin gitu. Anaknya sih ketawa, kesel sendiri sih malah ngadepin dia tuh. Nah jadi kan benci sama gitu ya. Karena anaknya udah gak mau dengerin dia ngomong apa teh. Udah apapun tuh ibaratnya mau makan apapun cuman saya ngasih. Oh, saya bersihin. Tuh, di sana. Enggak jadi. Enggak. Anaknya tuh udah enggak mau dengerin, kalau ibaratnya udah ngomong apa tuh enggak mau ngadenin gitu. Enggak mau jawab, enggak mau nyaut gitu. Nah, yang kayak gitu kok. Iya, yang kayak gitu. Apalagi kalau sama si Kuku tuh yang berantem gitu. Kok bisa? Saya memang gak suka sama dia. Kayaknya dia bilang dia paling apes. Maksudnya saya tuh lahirin dia itu apes. Gitu dunia kok. Terus satu kayak orang Jawa dia begitu kan. Anak dia buntung-buntung mangga. Segala-gala tuh gak punya apa-apa. Dia bilang gitu. Saya tuh pengen lahirin cuma tiga doang sih, kan anak laki-laki tiga, satu perempuan yang bontot itu yang berpanjang menikah itu. Nah, seawalnya saya gak mau lahirin dia, tapi ya mau gimana lagi tuh, suami saya yang dulu mau. Tapi pas dia lahir emang saya punya apa, gak punya apa-apa. Bangkot tuh? Bukan bangkot, jadi kan namanya anak itu bawa rezeki sendiri gitu ya. Itu pasti paling susah-susahnya, dia bilang saya punya anak dia itu apes. Kedua, Kuku itu gak mau baik-baik juga kalau ngomong sama mamahnya. Apa mungkin sama jengkel-jengkel kamu dibedain juga gak tau gue. Iya, mungkin ya kasih jengkel. Iya, kecil lah ya. Ini kecil. Kan biasanya jengkel kebanyakan kamu yang kecil. Nah, dia gitu kan. Karena bilang, si nenek ada kalau berantem itu si perempuan ini nih, si kuku ngomong. Karena bahasa Thai gitu kan. Ngerti sih, tete sedikit-sedikit ngomong. Sama dari dulu juga cari makan sendiri, kagak minta kamu anak-anak yang lain beliin rumah, beliin apa, saya dapat apa gitu. Iya, tapi itu sakit hati. Walaupun tetap disalahkan gitu, tapi walaupun ibaratnya yang makan pun kan dapat, entah itu 20% atau 30% dapat. Itu gak dapat sama sekali. Enggak tahu.
aku minuman kotak, minuman botolan di Indonesia rumuh-rumuh lah, cuman teh botol doang. Aku sering ngerasain yang namanya Sprite, tapi kalau kalau mau keluar maksudnya mau ke Jakarta, kalau soda iya karena pakai susu gitu. Tapi kalau yang lain ya soda pas apa sih, pas magical atau pas ini pas magical terus itu kalau mau pas ini magical berapa kali sih, sampai berkali-kali pegel loh. Emang berapa kali? Aku tiga kali terakhir. Lebih aku. Kok tiga sih? Dua. Tiga kali tuh itu kan? Tiga kali yang foto doang kan? Kalau masuk medical terus dua kali. Setelah masuk medical terus berapa apa sebulan aku medical akhir. Terus medical akhir kan cuma ngambil darah sama BAB doang. Ya itu juga. Empat lah. Terus dua? Nggak tahu aku lupa. Dua kan? Aku bayar sedikit. Udah begitu bayar sih lagi. Sama itu tapi itu surat janda semua, soalnya aku malas aku ganti waktu segitu loh ya, ribet ntar ganti ini. Oh gak aku suruh ntar ke kedutaan lah, aku malas aku banyak sini sama aja. Iya mending itu orangnya tak omong sih, gak beda nih jadi bayar aku setelah satu surat aku gak ada yang harus nembak surat berarti ya. Kamu apa? Kamu kan sekali doang 500 depan atau sih pas pertama doang? Ada. Enggak, kan aja dihabis semua. Kan uang fit berapa sih? 2 juta ya? Ya enggak tahu kamu sponsornya siapa sih dulu dia. Kalau kan kamu dapat 3 juta mah. Ini orang dapat sama aku loh, enggak dapat deh. Aku setiap orang udah bilang aku dapat ini, dapat itu, aku tuh enggak pernah dapat apa-apa tuh gimana? Katanya dia sponsor kami ya. Masuk sendiri dalam ke Jakarta masuk sendiri. Iya kan? Kami ini dapat uang dari ini ya? Enggak, kalau enggak ada penanggung jawaban itu dari enggak keluar dari kantor ya. Karena dia enggak ada penanggung jawaban, kalau kita ada penanggung jawaban sebagai sponsor gitu. Jadi sponsor kan dapat, sponsor itu dapat 10 juta seorang. Jadi kita kan masuk sendiri, nggak ada yang nanggung jawab dia tanpa sponsor, jadi nggak dapet 10 juta satu orang, 2 juta atau 3 juta setengah itu masuk ke kita, ya dia simpan ke gitu. Oh, pantesan ya? Kayak-kayak Pak Gendut bisa beli mobil baru? Ya emang kan kayak gitu, kecuali dia ruginya kalau anak buahnya masih potongan gaji sudah kabur, itu baru rugi. Tapi kalau udah potongan, kan mesti PT nak minta dia tanggung jawab. Atau entah itu uang yang dia terima 10 juta per orang itu dikeluarin. Misalkan PT yang kabur nih 2 bulan di sini masih potongan gaji kan. Nah yang dia terima 10 juta itu harus masuk lagi. Atau ganti orang? Atau ganti orang gitu. Kalau aku masuk, yang tadi kan ada memang yang untuk sini. Nah kalau sekiranya udah 3 udah potong gaji kita selesai, dia juga dapat kurang lebih 2-3 juta dari orang kantor. Kalau kita udah keluar dari potongan gaji, makanya kayak kayak dok. Sebenarnya sih kita itu yang memang dijual belikan. Aku masuk sendiri soalnya di Pati tuh ada memang dikasih sih, sudah dia main kok masih sini sudah dikasih, tapi karena dekat aku tuh gak suka kan dekat dekat daerah, aku gak suka, aku sukanya jauh-jauh aja. Kalian gak di Pati rumah? Saya juga selama masuk PT gak pernah mau PT yang dekat. Cirebon banyak kan, kita gak pernah mau masuk gitu. Apa ya, kalau pengen pergi udah sekali pergi jauh. Iya, jauh gak kelihatan orang.
pulang belum terus bawa duit, gak usah pulang gitu ya. Udah tuh dari kampung ke Jakarta itu sendirian. Takut gak takut sih. Pesan aja berapa? Cepat sendirian. Kamu masih masih nyomel loh. Dan kamu udah kenyang? Jangan sama sendiri banget lah. Lo kamu itu loh masih ngemis gitu ya? Udah habis. Ya iya. Udah yang ngemilnya nanti lagi aja. Cuma kamu gak ngomong tadi sama siapa ini. Kalau saya kesini. Udah. Apa buku kamu gak kenal saya? Mau peluk sini, suruh sini aja. Aku gak senang. Kulit tuh enaknya emang masih, Cak. Dimakan kayak gitu tuh gak enak. Kecil. Enak bulu mah. Entar makan bulu mentah. Entar pun si Juli. Ini kamu masih mau makan? Aku nggak ditutup. Akhirnya kotor kok. Bisa kotor semua. Satu tutupnya. Mama. Mulutnya aja masih penuh gitu loh. Kok gak ada marasnya ya? Apa? Aku cuma nanya ada jendela yang sini. Oh iya, bener-bener. Enak apa sih? Kenapa gak jadi bingung? Kamu gak bantu? Thank you.